ketek sedikit aja. Hai dia aja bisa beli CD kamu nggak? Jadi aku nggak jualan CD, kalau mau gratis sini ambil ke Hong Kong. Dan ini warnanya. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Sahabat Diajeng Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Diajeng Channel. Kali ini Diajeng Channel menor karena mau liburan, guys. Oh ya guys, aku mau berkomentar balik tentang ada yang di kolom komentar ya, katanya hai Diajeng bisa beli CD kamu nggak? aduh oh ya guys, kembali lagi karena aku lagi cari-cari siapa yang komen. Nah di sini ada yang komen channel dari Kudel WSC. Gimana kakak, boleh beli CD-nya nggak? Maaf ya, aku bukan jualan CD ya, aku bukan Dinar Candy, jadi aku nggak jualan CD. Alhamdulillah gaji aku satu bulan cukup untuk beli jajan sama buat kirim anak dan keluargaku, orang tuaku. Oke, jadi aku nggak jualan CD. Kalau mau gratis, sini ambil ke Hong Kong. Nggak dijual. Dan kebetulan kemarin aku beli CD murah meriah, tapi tidak murahan. Ya, harganya itu $2. Ini adalah CD yang pernah aku beli paling murah dan paling nyaman aku pakai. $2 saja, dan warnanya itu lucu-lucu ya. Tuh, aku jadi jualan CD kan sepertinya, tapi tidak, aku cuman pamer aja. Nah, ini kemarin udah aku cuci ini. Nah, biru, merah, sama ini kayak biru-biru muda kayak gitu. Terus ini yang sudah aku pakai warnanya ungu. Ungu. Sama ini yang udah aku pakai warnanya pink. Udah dicuci ya. Nah, nih warnanya ini belum aku pakai, yang ini, yang tiga, dan yang dua ini udah aku pakai. Nah, ini harganya cuman $2 saja ya. $2 saja, kalau di Hong Kong $2 itu sekitar sekarang kurs 1018 ya. 18.000 satu. Berarti kalau satu 18.000 kali 2 berapa ya? 36. 36.000 Indonesia ya. Ini udah murah banget, ini murah banget. Cuman $2 aja. $2 Hong Kong. Ini ya, aku buka. Warnanya merah. Dan ini warnanya biru. Dan satu lagi ini warnanya biru muda ya. Oh, ini ada benangnya. Ini tandanya masih baru, belum dipakai. Tuh. Dan ini my favorite, warnanya pink-pink gitu. Tuh. Dan ini juga my favorite, ungu-ungu jendes. Nah ya, buat siapa lagi yang komen, sekali lagi aku jawab, aku tidak jualan CD ya, karena aku bukan Dinar Candy. Oke, karena aku Diajeng Channel. Oh ya, sekalian aku mau spill gaji aku di Hong Kong berapa, sekalian pamer ya. Gaji aku di Hong Kong itu kemarin kebetulan habis gajian. Jadi satu, spill CD. Dua, spill gajian. Pamer. Nah, ini ada berapa nih? Satu,
dua, tiga, empat, lima. Nah ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gaji aku 5.800. Oke. 5.800 kalau dikalikan 18.000 Indonesia, bentar ya. Soalnya kurs berubah-ubah ya. Sekarang aku hitung yang 5.800 kali 18.000 aja ya. Delapan belas ya, berapa sih? Oh, 18 nih. Jadinya begini. 10 juta, aduh banyak banget. 10 juta 440-an lah ya. 10 jutaan lah. 10 juta. Enaknya dihitung 10 juta 500 saja. Kalian yang nombokin. Oke? Nah, segitu. Aduh, jadinya jatuh. Nah, segitu ya. Jadi uang jajannya cukup, jadi nggak perlu untuk jualan CD. Nggak tahu nanti kalau sudah pulang ke Indo ya, siapa tahu aku mau beralih profesi jadi jualan CD. Oke, terima kasih komennya ya bro, terima kasih atas dukungannya selalu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pokoknya. Oh ya, aku mau apa namanya, mau review sekalian CD-nya. Aku lupa sih. Ini ya CD-nya itu tuh bahannya nih, ada rendanya, rendanya tuh lembut banget ini ya, nggak panas nggak apa tuh. Dan tuh ini yang di bagian bokongnya, di bagian bokongnya sini belakangnya itu lebar gitu ya, jadi enak gitu. Nah di sini ini juga ada rendanya lagi, ini rendanya ini lembut gitu ya, lembut, nggak panas, enak dipakai. Dan ini kainnya juga lentur banget, lembut gitu, adem dipakainya itu ya, adem dipakainya tuh, di sini tuh adem banget. Terus lebarnya ini juga pas di ini kita di apem. Lebarnya di apem kita tuh pas ya. Jadi ini adalah celana dalam termurah dan ternyaman yang pernah aku beli ya. Nah, enak kan? Ini warnanya. Ini warnanya sih di merah. Sama dengan lipstikku hari ini, aku pakai lipstik merah. Aku jarang-jarang banget pakai lipstik merah. Karena sayang banget kalau udah dibeli lipstiknya nggak dipakai. Karena sekarang pakai masker terus, kadang-kadang males untuk pakai lipstick. Oke, segitu aja review CD dari aku. Sekali lagi, di Ajeng Channel tidak jualan CD. Jadi, apa ya? Ya, jadi ya, jadi ya, udahlah, nggak usah komen bisa beli CD-nya, nggak jadi kayak kesannya tuh kayak artis apa kayak gitu, Dinar Candy. Nanti deh ya, kalau aku udah jualan CD kepepet, mentok, jedok, nggak punya duit, aku jualan CD. Ya, apa mau buat jimat CD-nya? Atau sekalian nanti aku paketin CD yang aku habis pakai, belum dicuci, bau-bau pesing, hangser. Udah segitu aja. Oh ya, mau spill ketek nggak? Mau spill ketek nggak? Spill ketek ini udah berapa minggu ya? 3 minggu ya? 3 minggu, oke. Spill ketek sedikit aja. Itu. Spill ketek sedikit aja. Tuh. Udah gondrong ini 3 minggu ya? 3 minggu. Udah lumayan. Yang kiri. Yang kiri juga udah. Soalnya aku lagi males buka baju, aku udah mau keluar, jadi ya begini aja spillnya. Segitu aja. Terima
Makasih guys. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Segitu aja, takutnya nanti kalian bosen. Oh, ketek lagi, dan ketek lagi. Jadinya spillnya sedikit-dikit aja. Oke. Bye. Oh ya guys, please ya, jangan di aku bolehlah referensi buat channel-channel yang lain, apalagi khusus untuk perketekan ya, tapi kalau bisa jangan dibanding-bandingin. Orang punya channel dan konten itu punya ciri khas masing-masing, punya cara masing-masing. Oke, jadi jangan dibanding-bandingin, oh ini, oh itu gitu. Kalau buat untuk referensi atau apa gitu, it's okay lah, nggak apa-apa. Tapi yangnya jangan dibanding-bandingin ya. Soalnya di Ajeng channel ya begini aja gitu. Bisanya begini kontennya gitu ya. Terima kasih buat yang sudah komen untuk ngasih apa namanya kasih referensi channel ini gitu, channel itu kayak gitu. Terima kasih informasinya ya. Pokoknya ditunggu ide-idenya yang normal-normal aja lah. Yang abnormal jangan deh. Di Ajeng channel masih takut. Di Ajeng channel cupu bukan suhu. Oke, bye. Thank you. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.